Pabrik seluas 25 hektar yang didirikan tahun 1989 ini telah menjelma menjadi produsen ekspor furniture terbesar di Indonesia. Produk yang ditawarkan pun bervariasi, dari fully assembled furniture, building component, hingga knockdown furniture. Bagaimana strategi PT Integra Indo Kabinet dalam menjaga pasokan suplai dan bahan baku yang berkualitas? Saksikan perbincangan menarik bersama Direktur Pemasaran dari PT Integra Indo Kabinet TBK, Bapak Wijaya Karli, hanya di tel.co.id. Pabrik ini berdiri tahun 1989 dengan start luas cuma 2 hektar. Saat ini kami sudah 50 hektar, Pak.